Jangan cuman karena politik kita jadi dicerai-beraikan. Cuman skala selisih. Kalau sekarang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dihina-hina nabinya, Nabi enggak bakal nyeram, Nabi diam aja. Nabi diam. Tapi begitu agama yang dihinakan, semua bersatu angkat senjata perang. Tapi yang sekarang mah kita jelas bukan main. Islam sama Islam kok dibenturin? Ahlussunnah dengan Ahlussunnah dibenturin. Yang sekarang kita harus jaga hati, perbaiki hati. Jangan mau ikut dicampur adukan untuk masalah dunia sehingga kita tersesat di dunia sampai ke akhirat dipisahkan, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ada satu kisah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Muhdhar. Setiap 11 bulan, Pak, enggak pernah keluar. Tiap hari selesai sholat cuman baca Quran. Saat bulan suci Ramadan, stop baca Qurannya. Kan terbalik ya. Didatengin sama muridnya. Wahai Habib, kenapa selama 11 bulan Habib selalu baca Quran? Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan simak videonya. Ternyata hati yang bisa membawa kita ke dalam surganya Allah. Kalau urusan ibadah kita kepada Allah, ada satu riwayat, ada seorang hamba Allah diberikan umur 1000 tahun, hidupnya ibadah kepada Allah. Ibadahnya qiyamul lailnya, ibadah tahajudnya, duhanya, hajatnya, sholat taubatnya, luar biasa. Gak ada yang tandingin. Saking hebatnya di dalam ibadah, Allah kasih bonus. Diturunkan malaikat pemegang kitab, isi di dalam kitab itu nama-nama penghuni surganya Allah. Diketemuin sama itu orang yang ahli ibadah. Begitu keluar, dia keluar dari masjid ingin pulang ke rumah, dia ketlihat, Tuhan siapa? Saya malaikat, pantas saya belum pernah ngelihat Tuhan di daerah sini. Anda ini malaikat apa? Saya pentugas pencatat nama-nama hamba Allah, penghuni surganya Allah. Itu apa yang di tangan? Ini bukunya. Orang-orangnya namanya ada di situ. Iya, ada di sini. Coba lihat, pasti ada nama saya di situ. Dibuka dari kebetan pertama sampai akhir namanya enggak ada. Dibuka berulang kali, 2 kali dibuka, enggak ada namanya. Begitu diminta untuk buka 3 kali, Allah memberikan perintah kepada malaikat tersebut, sampaikan kepada hambaku tersebut bahwasanya urusan dia kepadaku baik, urusannya dia dengan manusia tidak baik. Ibadah yang dipakai selama 1000 tahun hilang, nol, tidak terhitung nilai kebaikan karena hubungan dengan manusianya enggak baik. Hablum minallah perlu, wajib. Begitupun dengan hablum minannas. Antara manusia satu dengan yang lain, ayo dong timbulin rasa kasih sayang. Udah cukup, Islam saat ini sudah dicerai-beraikan. Islam sudah diadu saat ini. Cukup datangnya bulan Ramadan, bersihkan hati. Yuk kita silaturahmi yang baik. Yuk kita jalin jadi ukhuwah Islamiyah yang diabadikan dan mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal. Ini cita-cita kita. Jangan cuman karena politik kita jadi dicerai-beraikan. Cuman skala selisih. Kalau sekarang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dihina-hina nabinya, Nabi enggak bakal nyeram, Nabi diam aja. Nabi diam. Tapi begitu agama yang dihinakan, semua bersatu angkat senjata perang. Tapi yang sekarang mah kita jelas bukan main. Islam sama Islam kok dibenturin? Ahlussunnah dengan Ahlussunnah dibenturin. Yang sekarang kita harus jaga hati, perbaiki hati. Jangan mau ikut dicampur adukan untuk masalah dunia sehingga kita tersesat di dunia sampai ke akhirat dipisahkan, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Ini jangan sampai terjadi. Mau sampai kapan kita kayak gini?
Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah di pondok pesantren kita masih lihat kiai-kiai di hadapan kita, para alim ulama di depan kita. Deketin para alim ulama kita, tanya sama mereka, minta petuah, minta penenangan hati daripada mereka. Kalau kita mau aksinya mau jadi jagoan-jagoan, ya kita enggak sejago Sayyidina Umar bin Khattab. Kita enggak sejago mereka, para sahabat Nabi. Yuk, kita jalin ibadah kita yang baik di hadapan Allah, jalin hubungan kita dengan manusia yang baik sampai mendapatkan pandangan kasih sayang Allah. Itu cara yang terbaik dan inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun jama'ah rahimakumullah. Yang terakhir dari saya. Cukup ya. Jam 12 lu. Saya jam 4 harus ada di Citra Raya Tangerang. Kajian subuh. Boleh ya? Tutup ya? Gila lu, gak dijawab lu. Gue tanya lu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir dari saya cuma ingin menyampaikan, umur kita gak ada yang tahu. Kalau hati kita gak baik, minimal kita punya gembira lah untuk kedatangan bulan suci Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita udah datang gembira, insya Allah kalau kita sampai gak sampai bulan Ramadan, kita meninggal kembali kepada Allah, insya Allah dengan kesenangan, dengan kebahagiaan yang kita sampaikan kepada saatnya datang bulan suci Ramadan, insya Allah Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Saya mau tanya, mau panjang umur? Yang semua lain pada mati, lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kapan sendiri, ngeglinding sendiri, mau begitu? Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umur hamba dalam taat kepada Allah. Itu mintanya. Minta rezeki juga, ya Allah jadikan hamba, mintakan, berikan kepada hamba rezeki yang luas, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai ke akhirat. Itu minta doanya. Ini mintanya rezeki doang. Allahumma, saya mau tanya, kita dikasih rezeki banyak buat apa? Buat apa coba? Buat sedekah bib. Alah bohong. Kita ngelihat duit di depan mata kita, wow, dibeli ini, beli ini. Ingat saudara juga enggak? Allahumma, nih kita minta rezeki dibanyakin sama Allah. Kita pulang sampai ke rumah, buka pintu kamar, uang semua dalam kamar. Kaget enggak? Serangan jantung. Pae. Enggak nikmat kan rezekinya? Enggak bakal nikmat. Mintanya apa? Rezeki yang halal, yang berkah. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau. Pasti di sini minta rata-rata minta masuk ke dalam surga. Sekarang saya mau tanya, pantaskah kita masuk surga? Hah? Cicing wae. Pantaskah kita masuk surga? Ibadah kita enggak benar, wudu kita juga salah. Quran kita enggak pernah. Kira-kira minta sorga, pantas gak kita masuk sorga? Gak pantas? Ngapain lo minta? Emang sorga ada orang dalam kita? Kita ke kepala desa, punya kenalan, bikin KTP, sejam juga jadi, ada orang dalam. Masuk sorga, la ilaha illallah. Kalau ada orang dalam mah enak, nih kita bakal nafsi-nafsi. Tahu gak mintanya apa sama Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga? Ya Allah, hamba ingin masuk ke dalam surga sungguh bukan karena kesenangan semata dalam surga-Mu, melainkan karena ada nama yang berdampingan dengan nama-Mu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama Rasulullah sallallahu alaihi, dan itu pasti enggak akan ditolak sama Allah. Coba kita lihat nih, ingat enggak Bapak Ibu pernah tahu Abu Nawas? Tahu? Lu tahu di mana lu? Seumuran emang. Pernah dengar ya ceritanya Abu Nawas pernah ya? Abu Nawas ini kan seorang wali min awliyaillah. Setiap ada masalah ada jalan keluar Allah berikan. Doanya apa? Ilastulim firdausi walakwa.
naril fahabli taubatan waghfir fa innaka ghafirun dhambin. Tuh lihat pekerjaan yang dilakukan oleh Abu Nawas baina maghrib wa isya, enggak pernah lepas baca kulhu 15.000 kali. Setiap satu rakaat salat khatam Al-Qur'an. Doanya ini judul doanya doa merayu Allah. Lihat doanya, ya Allah, hamba sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam surga-Mu, tapi sungguh ya Allah, hamba takut masuk ke dalam neraka-Mu, maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba, jika Engkau tidak mengampuni sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Doa merayu Allah. Lah kita enggak kayak Abu Nawas tiba-tiba minta masuk surga lah kan. Nah salat kita bagaimana? Lo orang habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang-orang kita mah Allahumma antas salam, orang-orang soleh ya, Allahumma antas salam, minka salam, walaikumus salam, sampai akhir. Nah kalau orang sekarang mah enggak, orang Allahumma lantas jalan. Nah bagaimana yang begini mau diterima masuk ke dalam surga? Ayo rubah kehidupan kita. Saat datangnya bulan suci Ramadan, gunakan waktu semaksimal mungkin untuk taat ibadah kepada Allah. Baca Qur'annya minimal satu ain. Baca, jangan sampai enggak. Ini kita lagi bingung kalau baca Qur'an kalau datang bulan Ramadan doang, itu juga pun minggu pertama. Minggu kedua bingung lagi bikin cilok. Ini coba bisa kebayang, yang minimal satu hari kita bisa satu juz insya Allah, satu bulan selesai 30 juz kita bisa khatam Al-Quran. Setiap habis sholat pastikan 2 lembar aja. Setiap habis sholat 2 lembar, satu hari satu juz. Itu kalau kita punya keinginan, ini kagak baca Quran. Quran mah sekarang cuma ada pajangan doang. Itu diambil, kalau kita lagi ambil di sekarang dipegang, berdebu Quran kita mah. Ya Allah, na'udzubillah min dalik, hati-hati, debu itu makhluknya Allah. Dia diberikan kekuatan oleh Allah, bisa giring kita masuk ke dalam neraka, bisa giring kita masuk ke dalam syurganya Allah. Ini debu akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Bersihin. Kita ambil, baca Quran yang baik. Saya pengen tanya, pengen enggak lisan ini dipenuhi dengan madu? Ada satu kisah, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Muhdar. Ahmad bin Zain Al-Muhdar, setiap 11 bulan, Pak, enggak pernah keluar. Tiap hari selesai sholat cuman baca Qur'an. Tiap hari cuman baca Qur'an tiap hari. Gak pernah cari nafkah, gak mau nyari uang, gak. Tiap hari cuman baca Qur'an. Ini kewaliannya beliau. Saat bulan suci Ramadan, stop baca Qur'annya. Kan terbalik ya? Terbalik gak? Mestinya kan bulan Ramadan saat kenceng-kencengnya baca Qur'an, betul? Tapi beliau saat datang bulan suci Ramadan, berhenti. Gak mau lagi. Yang dia baca itu setelah maghrib sampai subuh, selesai subuh sampai ke maghrib nggak pernah baca Quran. Didatengin sama muridnya, wahai Habib, kenapa selama 11 bulan Habib selalu baca Quran, begitu datang Ramadan Habib nggak pernah baca Quran lagi, kenapa Habib? Jawabannya apa? Aku khawatir, takut baca Quranku ini membatalkan puasaku. Bingung nggak orang baca Quran tapi takut batal? Orang Ciawi Lor ada yang begitu. Orang Ponpes Raudhatul Huda ada yang begitu. Begitu Ramadan libur bacanya, takut batal. Ada yang begitu. Ditanya lagi sama muridnya, kenapa kok bisa batal? Enggak masuk di akal. Tatkala aku memulai dengan Al-Fatihah kepada Nabi sampai aku membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai pembacaan aku, bacaku dengan tentang Al-Qur'an ini, maka mulutku dipenuhi dengan madu sehingga aku tidak merasakan lapar dan haus tatkala aku menikmati kelezatan daripada pembacaan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita dikasih kelezatan untuk membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita dikasih kelezatan untuk menikmati isi daripada Al-Qur'an. Setiap apa yang kita baca di dalam Al-Qur'an kita bisa ikut realisasikan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya pengen ngajak baca sholawat, boleh. Tapi sebelumnya saya mau ngasih amalan pelunas hutang, mau gak? Ya sedikit, gak jadi dah.
Saya kasih amalan pelunas hutang, mau enggak? Bayar. Lah amaliahnya apa kalau orang punya hutang? Ya bayar emang. Ini saya kasih salawatnya nih. Untuk selalu diberikan kebaikan nama Allah. Mau baik itu rezeki apapun, diberikan kebaikan nama Allah. Dibuka pintu kebaikannya. Mau enggak? Perluas rezeki kita juga. Mau enggak? Saya baca habis itu nanti ikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi. Waftah minal khairi. Kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi. Kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi. Kulla mughlaq. Ini dibacanya 10 kali habis subuh, 10 kali habis asar. Ya, sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka di malam ini salawat tersebut kami ijazahkan pula kepada antum semua. Amin insya Allah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sulu ila hadratir rasul bisri al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua. Dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.